Gunung tertinggi di Indonesia. Gunung Puncak Jaya Wijaya. Gunung ini menjadi gunung tertinggi nomor 1 di Indonesia. Puncak Jaya Wijaya memiliki ketinggian mencapai 4.884 meter. Dengan ketinggian ini, Gunung Puncak Jaya Wijaya masuk dalam deretan salah satu gunung tertinggi di dunia. Gunung yang terletak di Provinsi Papua ini juga dikenal dengan sebutan Charleston Pyramid. Gunung ini terletak pada titik koordinat S04 derajat 04, 733 dan E137 derajat 09, 572. Gunung Puncak Jaya Wijaya juga merupakan gunung kapur terbesar di Indonesia. Saking tingginya, di puncak gunung ini terdapat salju abadi. 2. Gunung Kerinci. Gunung tertinggi di Indonesia selanjutnya ditempati oleh Gunung Kerinci. Gunung ini juga merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia. Gunung yang terletak di perbatasan Kerinci, Provinsi Jambi, dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan, di pegunungan Bukit Barisan ini memiliki ketinggian 3.805 mdpl. 3. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.762 meter. Rinjani menjadi salah satu gunung tertinggi yang populer dan banyak mengundang pendaki. Gunung Rinjani menyajikan pemandangan yang indah karena terdapat padang rumput yang luas dan hutan tropis. Gunung ini juga merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar. 4. Gunung Semeru. Gunung Semeru memiliki ketinggian mencapai 3.676 meter dengan bagian puncak tertingginya yang dikenal dengan sebutan Mahameru. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 5. Gunung Sanggar. Gunung Sanggar juga termasuk dalam salah satu daftar gunung tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak sepopuler gunung lainnya, Gunung Sanggar memiliki ketinggian mencapai 3.564 meter. Gunung yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat ini ditetapkan menjadi gunung tertinggi kelima di Indonesia. 6. Gunung Latimojong. Gunung Latimojong dikenal juga dengan sebutan Bulu Rantai Mario. Gunung yang terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini memiliki ketinggian 3.478 meter. Gunung Latimojong berada di tengah-tengah Sulawesi Selatan. Dari pusat kota Makassar, pendaki harus memakan waktu hingga 10 jam untuk mencapai kaki gunung. 7. Gunung Slamet terletak di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.428 meter. Gunung Slamet sendiri terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan sekaligus gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru. Gunung ini menjadi salah satu gunung yang masih aktif, bahkan tercatat gunung ini telah meletus sebanyak 42 kali. 8. Gunung Sumbing. Gunung Sumbing menempati urutan ke-8 sebagai gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.371 meter. Gunung ini secara administratif terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Untuk para pendaki yang tertarik melakukan pendakian ke Gunung Sumbing, terdapat 3 jalur pendakian, yakni jalur Cepit Parakan, jalur Bogowongso, dan jalur Desa Garung. 9. Gunung Raung. Gunung Raung terletak di ujung timur Pulau Jawa. Secara administratif, kawasan gunung ini termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Gunung Raung memiliki ketinggian mencapai 3.344 meter. Jika dihitung dari titik tertinggi, Gunung Raung merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuna, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa.